warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Montil, guys. Nah, pada video kali ini ini ada dua unit trail RSF 150 second. Jadi yang kemarin tanya-tanya tentang RSF itu udah yang barunya sudah tidak ada, tapi sekarang yang second saya mau keluarin nih. Ini second bekas bikin konten YouTube saya, bisa dilihat di video YouTube saya. Itu banyak konten-konten saya yang pakai RSF yang 150 langsung promo. Jadi agak dekat sini. Nah, jadi untuk RSF 150 ini kita jual dengan harga murah karena ya ini kan hitungannya udah second, ya udah saya pakai. Kita buka di angka harga 11 juta sama 11.500 ya. Jadi untuk yang minat trail RSF 150 cc, kita adakan unit second yang ada warna merah dan warna kuning. Kita akan lihat lebih jelas, dan yang berminat nanti langsung aja WhatsApp, karena yang barunya udah discontinue, tidak akan ada lagi. Makanya ini kita ada dua unit yang 150 cc. Oke, yang minat nanti aja langsung baca. Oke. Nah, ini untuk unitnya yang 150 cc ada warna merah dan warna ini kuning nih. Kuning stabilo ya. Ini kedua-duanya 150 cc. Jadi ini tuh dulunya dipakai sama tim kita toko Mini Moto buat bikin konten, buat promosi. Ya alhamdulillah ini keadaan baik semuanya, ini masih hidup. Dan sekarang kita mau jual second ya, yang satu itu di angka 11.500, yang ini 11 juta gitu ya. Beda 500. Kenapa beda 500? Nah, ini dia. Ini sudah pakai yang fleksibel untuk tuasnya ya, udah fleksibel. Kalau yang harga 11 juta ini pakai yang orinya, masih ori gitu ya. Terus ada lampunya kalau yang kuning ini ya. Nah, seperti itu. Kalau mesin ini 150 cc, paling minusnya cuma kotor aja ya, kotor, semuanya kotor gitu kan ya. Karena sering dipakai ke gunung bikin konten. Ini bukan khusus adventure ataupun trabas, cuma bikin ke gunung bikin konten, kita tes ya, ke toko dicuci, alhasil habis dicuci pada kuning gitu. Ya, jadi kalau misalkan yang minat buruan order ke saya. Paling nanti ini kita akan cuci ulang, kita bawa ke cucian steam, karena ini baru dipakai kemarin gitu ya untuk unitnya. Jadi nanti kita akan cuci ulang biar kelihatan bagus dan bersih gitu ya guys. Untuk wheelset sendiri ini menggunakan wheelset yang belakang ring 16, depan ring 19 ya. Untuk seterusnya di sini kondisi mesin masih standar, terus juga untuk suspensi semuanya normal. Kecuali yang ini dekalnya kita udah ganti, dekalnya yang warna merah. Kalau misalkan yang ini masih standarnya, dekalnya warna biru ya. Kalau dasarnya warna kuning gitu. Nah, untuk seterusnya di sini juga starter masih jalan, double starter, kick starter masih bisa, starter elektrik masih bisa gitu ya. Jadi yang minat nanti langsung aja WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Kalau misalkan tanya yang baru, ini semuanya yang RSF ini sudah discontinue, tidak akan masuk lagi ke Indonesia. Jadi yang minat kemarin tanya-tanya RSF 150 ataupun 125 cc, kita di toko Mini Moto ada yang second gitu. Jadi khusus ini ada dua unit aja ya. Jadi yang minat buruan gercep sebelum barangnya kehabisan. Harganya 11 juta yang kuning dan 11.500 ini yang merah gitu ya. Karena ini yang merah ini untuk ininya udah ganti gitu ya, untuk fleksibel, untuk yang tuas ininya ya, remnya, kupingnya udah fleksibel. Jadi harganya 11 juta yang kuning, 11.5 yang warna merah. Oke. Mungkin itulah tadi unit yang second, karena ini barunya kan dulu saya jual harga 16 juta gitu ya. Ini paling dipakai di toko itu berapa bulan gitu ya, tahun, paling setahun adalah. Tuh, ini rodanya juga masih tebel-tebel ya. Ini ori, rodanya juga masih ori tuh, pada kotor kan, bisa dipakai bikin konten gitu. Ini semuanya masih ori, masih
bawaan pabrik untuk bannya juga. Jadi ini semuanya dalam kondisi baik semuanya gitu. Jadi yang minat nanti langsung aja WhatsApp. Harga 11 juta dan 11.500. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Motil. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.